balik lagi nanya sama Cici lagi. Iya. Ci, ya. Nanya lagi Ci. Ini soal boneka-bonekanya nih Ci. Biaya penitipannya tuh gimana sih? Per hari, per jam atau gimana sih? Dan berapa? Kalau biayanya itu seikhlasnya. Seikhlasnya. Ya seikhlasnya juga kan, tapi kan masa seikhlasnya 3.000 mah teman. Ya. Parkir itu 50.000, 1.000 pun aku terima. Yang itu untuk aku, sebulan. Gitu. Mereka nggak tahu mau nitipin ke kita tuh berapa lama. Oh. Gitu loh. Gitu. Kayak yang mana ya? Yang kayak gini sama yang niang aja, aku nggak tahu dia mau nitip berapa lama. Gitu. Yang penting ya udah dia percaya sama aku. Ini nggak kenal sama aku sama sekali loh orang tuanya. Oh. Ini? Iya. Ini datangnya dapatnya dari siapa? Dari orang mana? Ada di Bali juga. Dari Bali juga? Iya. Datang tiba-tiba, Ci ini? Yang ini juga nih Jakarta nih. Set. Gak ada yang kenal sama aku. Tahu-tahu DM ke IG. Oh. Langsung, Ci aku mau titip menceritakan keluh kesahnya mereka yang gak bisa aku ceritain gitu loh. Gitu. Ya udah. Nah, berbicara soal DM ke IG, berarti kan itu ada sebuah seperti apa ya, kayak komunitas gitu ya. Orang-orang tahu bahwa Cici ini adalah penggiat penitipan boneka yang berisi. Itu emang ada komunitasnya? Ada, sampai Hong Kong. Tapi beneran, ini komunitasnya apa namanya? Ada IG-nya nggak? Kita nggak pakai IG komunitas itu sih. Cuman kayak misalnya ada perkumpulan, ini bahasanya Spirit Dolls juga Look Tap gitu. Apa-apa? Ada Spirit Dolls dan Look Tap. Misalnya kalau kita mau meet and greet, keren kan? Gaya, meet and greet. Tahu nggak Pak Tama meet and greet apaan? Ya tahu lah. Apa? Itu yang pakai bahasa meet. Itu. Meet. Coba meet, bahasa Inggrisnya. Meet apa? To meet. To meet. Iya. Meet and greet itu seperti kumpul-kumpul jumpa fans gitu ya. Kopdar gitu bahasa gaulnya. Apa yang dilakukan selama meet and greet sih? Biasanya kita saring curcol. Curcol. Emangnya curcol. Kita doang yang bisa curhat, mereka juga bisa. Hah? Iya. Curhatnya bagaimana? Ya, pernah curhat. Oh, Cici. Curhatnya bagaimana? Curhat biasa dia menceritakan, ini loh aku disini, di sini ibu aku tuh baik. Oh. Dia ngasuh aku tuh gini gitu. Gimana masih takut nggak? Mbak Cici, katanya pemilik boneka itu suka ngasih susu ya? Iya. Ke Mbak Cici? Iya. Untuk yang mereka nitip ke aku suka kasih offering susu, permen, kopi, gula karena yang ini kan ngopi dia. Oh, ngopi. Kayak Pak Tarno ngopi. Oh, iya ya. Oh, iya. Jadi satu bulan itu ngabisin berapa duit? Budgetnya. Satu boneka. Kita nggak per satu boneka tapi rame-rame. Rame-rame. Iya. Jadi makannya bareng rame-rame. Iya, bareng-bareng. Kita ngebiasain untuk bareng-bareng. Berapa tuh? Sebulan tuh bisa 1 juta ke atasan. Oh, banyak. Untuk beli susu. Banyak juga karena, ya. Iya, karena susu aja ganti 3 hari sekali, permen seminggu sekali. Belum lagi sodanya seminggu sekali. Oh, minum soda juga. Tapi kan, Kang, itu kan susu katanya saripatinya doang. Ya. Sisanya diminum nggak sama Kang? Enggak, atuh basi. Oh, dibuang? Hah? Kali jadi basi itu tuh? Oh, sisanya buang. Susu kontak gitu. Iya. Sayang ya. Iya. Kang Beri. Apa-apa? Kalau tadi ngeluarin duit ya. Betul. Kalau saya punya boneka yang ngasilin duit. Jangan macam-macam Pak Tarno. Ini koleksinya Cici ini sendiri. Tidak ada yang bisa menghasilkan uang. Itu namanya tuyul. Emang Pak Tarno punya? Beneran. Oh, Pak Tarno bisa beneran ngasilin ini. Duit. Masa? Curiga Pak Tarno punya beneran tuyul. Pak Tarno gak punya tuyul. Justru Pak Tarno lah tuyulnya. Emang Pak Tarno punya boneka yang bisa ngasilin duit? Bisa. Punya. Buktikan di sini. Bentar ya. Cuma di RTV, di Master Show. Ya. Coba keluar. Kalian. Hati-hati kalau jatuh bangun sendiri ya. Pak Tarno, jangan lama-lama. Iya. Jangan lama-lama, saya ketakutan di sini. Iya. Serius masih takut, Kang, Teh? Takut? Saya mah takut asli. Saya biar segede gini juga ngeliatin gini-gini udah... Udah kasat mata, Ci. Bukan apa-apa, gak bisa dilawan. Kalau saya mah takutnya kalau pas lagi sayang-sayangnya ditinggal, atuh. Aduh!
mah sama ya. Jaga jarak kan? Iya, jaga jarak. Benar-benar. Nah, terus kalau boneka-boneka yang seperti ini memang sudah ada isinya. Mungkin nggak ada boneka yang lucu-lucu seperti ini yang ada isinya? Kayak gini juga bisa. Kayak gini. Cuma mereka milih ya. Milih? Untuk masuk. Mereka milih. Kayak manekin juga bisa mereka masuk. Oh. Gitu. Apakah harus boneka yang utuh? Apa cuman cukup setengah badan atau kepalanya aja? Harus yang utuh ya berarti? Sebelum diisi mereka, aku copot. Biar supaya gak ada yang masuk. Kepalanya dicopot. Biar supaya mereka gak masuk gitu. Sebelum diisi, oh jadi iya. Ngisi sendiri? Iya, ngisi sendiri. Oh, gitu. Oh kirain masuk sendiri. Masuk sendiri, ya, kan? Iya. Dan ini pun harganya kalau yang diisi itu bisa jutaan. Adopsi mahar, bilangnya sih mahar bukan harga maharnya, ya, karena iya, bukan jualan iya. Gitu. Jadi maharnya itu bisa dari 1,5 ke atas sampai 5 juta. Oh. Kalau di aku, tapi nggak tahu kalau di tempat lain. Pertanyaan yang saya mengganjal dari tadi nih, mengganjal. Iya. Kita kasih makan, kita kasih susu, buang airnya seperti apa? Ya itu mah nggak usah diperjelas lagi, buang airnya kemana, pasti ke toilet. Bukan dari sininya, tapi secara arwahnya aja gitu. Ya udah, iya, secara gitu. Arwah. Cuman kalau dari suara dan baunya, saya mengenali ini. Encok, Bang Ferry. Oh, Pak Tarno. Hai, Pak Tarno. Pak Tarno ngapain gitu-gitu kan? Sakit ini. Ya lagian sih, pakai baju macan gini. Sama nih. Pak Tarno ngapain? Aduh. Encok. Aduh capek. Ntar dulu Pak Tarno nih ceritanya ngapain? Ngapain ceritanya ini? Ini ngapain ceritanya? Gak tahu. Kan dia. Boneka. Boneka. Ngasihin duit. Mana duitnya? Gak ada yang ngasih. Oh, belum iya. Joget soalnya, belum joget. Ayo joget dulu, joget. Kita kasih. Banyuanyar Kalimawar Batara Wisnu jadi apa, bantu jadi apa, kalau nggak dibantu nggak jadi apa-apa, tapi tolong bantu jadi apa ya, pinsapin jadi apa, kita pakai lagi joget ya, patungan dulu, kendang. Aduh. Berhentiin dong, berhentiin maaf. Berhentiin dong. Duduk lagi, Pak Tarno. Katanya Cici ini punya boneka yang bisa memproteksi diri dan juga membantu Cici dari orang-orang jahat. Apakah benar? Wow. Ini dia. Semuanya bisa, cuman ini yang lebih dominan. Dalam bentuk seperti apa, Ci? Misalnya contoh kasusnya seperti apa? Kayak gini, tolong dong dibantu biar supaya ada teman-teman yang nggak baik, tolong mailing bantu filter ya. Dan itu emang benar kejadian gitu. Jadi dia filter. Namanya siapa sih? Ini namanya mailing, usianya 7 tahun. 7 tahun. Ini mailing, itu maling. Wah, coba, Bang Ferry. Apa? Praktekin dong sama Pak Tarno. Praktekin apa, gimana? Ceritanya gimana? Ceritanya kan...
Mbak Cici lagi duduk nih sendirian. Iya. Godain sama Pak Tarno sama Kang Peri. Oh gitu. Oke. Okay. Oh, yang nanti nanti ngomproteknya siapa? Nanti aku jadi okay. Jadi ini jadi meling, jadi meling. Misalnya aku jalan sama si Teteh, ini kan meling nih. Oh iya. Kan? Terus misalnya kalian jadi apa? Benar, kita gangguin. Oh, gitu. Sini bro, bro, sini bro. Gangguin dong bro, itu cewek cantik nih. Aduh, barang meling. Bagus. Aduh meling, tolongin mami dong, meling. Arah nyubit sah. Lo jangan macem-macem lo. Aduh meling, tolongin mami dong. Ada dua penjahat nih. Sampai nyubitin sih, aduh. Sakit cantik. Mikir, coba gua ada. Terjeblok, ya belum dong. Mainin aja gua. Cantik. Aduh meling, tolongin mami dong, meling. Temenin enggak? Aduh, tapi lo meling, tolongin mami, meling. Aduh. Kenapa bro? Jangan nyubit, aduh. Aduh. Gambari apa? Kayak jadi apa gitu. Sakit, jangan nyubitin, sakit. Aku lagi godain. Bro, di sini kita jadi pemuda gang yang jahil, bukan jadi Hanuman. Gambari dah. Meling. Aduh meling, ini kok ganteng banget meling. Ikut abang dangdutan lu. Lu ngapain lu coy? Lu jangan ketawa dong. Bro. Neng, ikut abang dangdutan yuk. Meli. Waduh. Neng, nyeplok channel kayak buat aso ini. Ayo dong. Meli, ada tukang cendol lewat Meli. Aduh, siapa ya? Siapa ya? Meli, udah pada serem. Udah, mendingan aja. Udah aja. Udah, yuk. Udahan aja ya ceritanya. Yuk, kita kabur. Udah. Oh, begitu, tepuk tangan dong. Kayak oh, gitu jadi tuh, seperti itu mungkin ya? Iya, gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya lawannya memang jahat banget, ya dia akan lebih jahat gitu. Bahkan ada yang bisa merubah dirinya untuk menjadi sosok yang lebih besar. Tapi pernah gak kamu di... Ini Ci ya, misalnya digodain kan kalau ini kan sama manusia, tapi kalau sama... arwah lain gitu. Jin. Pernah gak? Ada. Meling juga yang pasang badan? Semuanya. Iya. Ini biasanya si Bliagus kalau laki sama laki. Oh gitu. Iya. Nah ini kenapa ya kalau saya ngeliat-liat tadi kan kita ngobrol pas iklan saya ngobrol. Kebanyakan bahwa ini isinya adalah dari daerah Bali ya? Iya. Karena kenapa? Kebetulan kan aku kemarin di Bali. Lama di Bali. Iya. Jadi kebetulan lama di Bali banyaknya isinya dari orang Bali juga. Iya, maksudnya di daerah sana isinya. Daerah. Oh, iya. Gitu. Ada yang dari luar negeri nggak? Nggak ada, belum. Ada ini. Yang... Keren. Oh dia nggak mau? Oh Mbak Cici, kalau ketemu aroma panggil saya aja. Mau ngapain? Pawangnya. Siapa wangnya Mbak Cici? Ya ampun. Jangan percaya kalau mau manggil dia mau sedot WC panggil Pak Tarno. Ngapain? Bener Kak Peri. Panggil saya ya Mbak Cici ya. Panggil. Manggil saya mah gampang. Cuman kalau manggil saya barang dari Bali, saya Jakarta, manggil ner dengar ngomong kita begini. Sapratani pun ya penengah pandawa rajuna di serangan Alendra Prabu Batar Kresnanya teningnya pun sementaka wiritikin kempel. Dengar langsung samperin gitu. Ngapain? Cuma nyomprok-nyomprok aja. Kan siapa wangnya? Tanggapan keluarga seperti apa pada saat Cici membuka penitipan boneka arwah ya. Karena kok kalau keluarga sendiri memang yang dia yang kayak gitu. Jadi ya udah welcome aja. Seneng juga. Mendalami juga seperti ini. Ya kayak gitu, kan keturunan. Kita ada keren, ya? Ada keturunan dari kakek. Kakek berarti bapaknya emakku ya gitu. Ada dari turunan. Jadi keluarga juga memang menyukai. Iya, satu sama-sama. Keluarga dari keluarga papa juga emang kayak gitu. Saya juga mau nanya teh, Mbak Cici. Siapa tahu kalau Jumat katanya kedatang. Kalau Jumat itu yang datang apa? Rawang. Panjang kan kayak gitu. Maaf. Kan itu butuh bisa taruh di belakang. Iya, ada taruh belakang. Udah. Gampang banget. Cici, ya. Kita say thanks dulu.
Oh iya. Cici juga masih ada keperluan juga iya, soalnya. Bener-bener. Malam gini apalagi kan malam Sabtu kan lagi rame-ramenya jobnya. Iya, Cici dia juga weekendan. Oh iya? Iya. Ya udah pokoknya Mbak Cici terima kasih sudah main ke Master Show. Terima kasih titip salam juga buat adik-adik di sini semuanya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita lain kali bisa silaturahmi ke sini lagi. Dan juga saya tertarik tuh yang soal kartu dan lain-lainnya ntar kita ngobrol lagi ya. Ya, oke kita istirahat dulu ya, nanti setelah ini akan ada narasumber lainnya ya, pastinya ya. Iya, ada. Jangan kemana-mana, tetap di Master Show. Kok bisa?